lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam shortcut dalam Microsoft Word. Ya, di sini aku sudah menyediakan beberapa tulisannya, beberapa kata di sini. Shortcut dari menebalkan huruf yaitu adalah Ctrl B. Nah, shortcut untuk membuat huruf itu menjadi miring adalah Ctrl I. Shortcut membuat huruf itu memiliki garis bawah adalah Ctrl U. Ya, apabila kita ingin membuat tulisan ini memiliki pangkat, ya, seperti misal aku pangkat 2. Nah, ini kita klik aja Ctrl Shift Plus. Gitu. Kalau pengen angkanya di bawah, kita klik aja di sini Ctrl Plus. Nah, ini ada di atas, ini Ctrl Shift Plus, kalau ini Ctrl Plus. Nah, kita ingin membuat tulisan ini ada di rata tengah, kita klik aja Ctrl E seperti itu. Lanjut, misal ingin membuat tulisan ini di rata kiri, kita klik aja, tekan aja Ctrl L. Kalau mau membuat tulisan ini berada di sebelah kanan, kita klik aja Ctrl R. Nah, kalau mau membuat tulisan ini rata kanan dan rata kiri, kita klik aja Ctrl J. Nah, seperti itu teman-teman. Caranya menggunakan shortcut pada Microsoft Word. Ya, selamat mencoba. Kalau ada yang masih belum paham, bisa komen di bawah dan jangan lupa share video ini pada teman-teman yang kita yang masih belum paham agar video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, see you.